mari kita dalam resepi cucu pisang hari ni. Ni dia ya, gebu-gebu, rangup, lembut dalam dia. Ya. Okey, jom ke Kuku Channel. Kuku Kitchen sini. Tengok macam mana cara dia, ya. Untuk cucu pisang, orang panggil apa? Cengkorok pisang, ya. Cucu pisang. Kita nak pisang yang masak lah, kan? Ambil lah dalam 3 biji. Tiga biji pisang, ya. Kita nak lenyekkan. Lenyekkan pisang, ya. Gunalah cawan pun boleh, ya. Bahagian buntutnya. Nak lenyek pun boleh, Ma? Ya. Hmm? Ya. Ya, okey. Lenyekkan sampai hancur betul-betul, ya. Ini dia, ya. Hancur, ya. Nak masukkan gula. Gula putih pun boleh, gula. Saya guna brown sugar, ya. Masuk dalam satu sudu. Garam setengah sudu kecil. Satu sudu baking powder, satu sudu kecil, ya. Baking soda, ya, dalam satu sudu kecil. Kita nak letak margarine ataupun butter. Atau pelanta. Saya letak dalam setengah sudu makan, ya. Tepung beras 2 sudu makan. Ini tepung gandum. Kita daun cemasi, ya. Ini kamu mayu dah. Itu tepung gandum, ya. Tunggu, ha? Tunggu. Sebatikan dia, jangan terlalu cepat, jangan terlalu cair lah, ya. Tambahlah tepung gandum sampai dia agak-agak pekat sikit, ya. Saya dah letak dalam 3 sudu makan, ya. Sebatikan. Okey, dah ready kita punya adunan cucu pisang. Kita panaskan minyak, ya. Kena panas. Ya, sampai panas sangatlah, ya. Sedang-sedang. Kita masukkan cucu, ya. Minyak dah panas. Kita masukkan, ya, tengkorok kita. Biar adunan tu boleh jatuh macam tu, ya. Dengan sudu pun boleh. Nampak agak kekuningan sikit. Saya pusingkan, ya. Terbalikkan. Thank you.
Okey. Sekejap lagi kita boleh angkat. Kembang. Tengok. Dah kembang. Okey. Boleh kita angkat. Ni dia. Tengok tu. Lembut. Dia rangup. Yang ni rangup bila dimakan. Yang ni lembut je. Ya. Sedap. Jom try. Jangan lupa like, share, subscribe channel saya. Terima kasih. Kubu macam sini. Tengok. Panas lagi ni. Tak adalah minyak sangat ya. Sikit je. Tak banyak pun. Okey, jumpa lagi ya. Dia akan datang. Bye.